Acara ini kami adakan juga untuk perayaan kesembuhan Cherry atas musibah yang telah dia alami dan juga. Maaf. Ada apa, Bu? Maaf para hadirin semuanya. Ibu juga mengumumkan suatu kabar yang sangat gembira. Kabar gembira apa, Bu? Biar kamu tahu dan Suci, juga semua yang ada di sini, Ibu mau memperpanjang hubungan Ibu lebih serius lagi kepada Mas Tommy. Mas Tommy ya? Ibu minta semuanya untuk merestui karena hubungan saya dengan Mas Tommy akan menuju ke hubungan yang sangat serius. Biar langgeng. Ya, Farel. Ibu minta kamu merestui ya. Ibu serius, Bu? Iya, serius. Oh, pantes Papa gak setuju hubungan aku sama Wulan. Ternyata dia ada maksud sama Bu Rulita. Papa benar-benar licik. Bu, aku turut bahagia mendengarnya. Karena kamu adalah anak yang sangat baik, pasti mau merestui dan sangat mengizinkan untuk ibunya bahagia, ya? Apapun untuk kebahagiaan ibu, aku akan turut sama. Selamat ya. Terima kasih ya, Nak. Iya, Bu. Terima kasih saya ucapkan buat semua. Mudah-mudahan saya yang diterima oleh keluarga besar ini. Ya udah, kamu lanjutin yuk, turun yuk. Iya, Bu. Iya, baik. Makasih ya, Nak. Ah, ketahuan. Ternyata si Toming mau ngedeketin ibu-ibu jomblo. Bang sanggup ngadepin ibu-ibu jomblo. Nih, cuman Amar doang yang kuat, panjang sabar. Si bos mah paling gak bakalan lama kuatnya. Tapi belum tentu juga sih. Karena nasib orang akan ditentukan hari ini. Apakah mereka semua masih bernafas atau tidak? Untuk sekarang, acara ulang tahun Cherry kita akan lanjutkan. Sebelum memulai acara tiup lilin, nanti juga ada pertunjukan dari Badut dan juga hiburan yang kami telah siapkan. Cherry mau tiup lilin bareng sama kamu. Oh iya iya, Pak Yuk, Bayu. Sana. Oh. Yeay. Yeay. Selamat ulang tahun. Kita langsung tiup lilin ya. Oke. Kita mulai acara tiup lilinnya ya. Semuanya pada nyanyi nanti buat Cherry ya. Oke. Yeah.
Kenapa sih? Enggak, leher aku agak-agak pegel, sakit deh. Yuk, kita nyanyi sama ya. Oke, baik mulai. Happy birthday, Harry. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sebelum lilinnya ditiup, Cherry kamu make wish dulu ya. Di sini aja kan belum ditiup lilinnya. Udah tenang aja sampai tiup lilinnya. Ya udah, Cherry sekarang kamu tiup lilinnya ya. Cari nggak apa-apa. Ledakannya kenapa cuma gitu doang sih? Kan jadi semuanya nggak kena. Iya, aku tahu. Udah kamu tenang dulu. Ini akan ada ledakan berikutnya. Kamu tidak deket. Cari, ada apa sih? Cucu kamu nggak apa-apa. Bu nggak apa-apa, Bu. Hah? Cari kamu nggak apa-apa. Mas. Ya Allah, ibu kaget. Apa ini? Siapa yang menaruh bom dalam kuenya Cherry? Si Amar. Ampun, si Amar. Ya Allah, badutnya hilang, Mas. Oh, jangan-jangan ini hanya permulaan. Amar pasti akan melakukan sesuatu lagi. Permisi. Duduk bubuy. Awas! Astaga, ngeri banget sih. Pasti nanti ada lagi nih. Sus, kita pergi dari sini, Bu. Ya, ayo, Suci. Jangan-jangan badut itu pelakunya. Kamu yakin? Kejar, Ma. Dit. Kamu sengaja yang melakukan ini. Kamu pengen ngancurin acara ulang tahunnya Cherry, iya? Mas, aku aja nggak tahu, Mas. Kalau aku sengaja, pasti aku nggak akan ada di sini. Kamu nggak usah bohong, ya? Tumben berhasil misi kali ini. Oke. Okay. Hoi. Siapa lagi? Mau kemana lo? Gue tahu. Lo yang ngelakuin ini semua kan? Bu Lepotan. Mendingan kamu gak usah cari mati deh. Tapi terserah. Kalau kamu nekat cari mati, ayo. Komo. Tunggu.
Radit! Radit! Aduh! Kenapa mesti Radit yang kena? Woi! Bayu! Bayu, tolong Radit gak, Bayu? Bawa dia, Ren. Obatin, Ren. Iya. Ayo, Radit. Radit, come on. Bayu, lihat Pak Tommy? Enggak lihat. Kenapa emang? Enggak, kok enggak ada ya dia? Bener kamu enggak lihat? Enggak lihat. Saya pasti tahu. Semua udah selesai. Luka kamu sudah diobati. Terima kasih, Mas. Iya, saya yang harus berterima kasih. Ini kenapa? Kamu kenapa? Radit tadi terluka. Dia menolong Mas Farel dari lemparan pisau. Serius nggak apa-apa, tapi udah diobatin kan? Sudah, untung saja pisaunya tidak menancap dalam. Ke rumah sakit aja yuk. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Bayu mana? Kamu lihat Bayu? Oh, iya, Mas Bayu. Ibu. Yaudah, aku, kamu jagain ya. Aku harus. Bentar, cuci. Dia ke rumah sakit yuk. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Aku gak apa-apa. Aduh, Mas, apaan sih, Mas? Kalau mau ngomong, ngomong aja. Gak usah narik-narik dong. Aku minta sama kamu tolong jawab yang jujur. Kamu pasti tahu kan siapa pelakunya tadi. Mas, aku beneran gak tahu, Mas. Itu kuenya kan aku pesen dari teman aku nggak tahu apa-apa. Ya udah, sekarang kita datengin sama teman kamu, kita tanya kenapa kue itu bisa meledak. Nggak, Mas, biar aku aja yang nanya ya. Nggak, aku pengen sekarang. Aku yakin pelakunya ini Amar, dan kamu pernah dekat kan sama Amar. Nggak berhubungan sama Amar. Karissa, kalau kamu nggak mau berkata jujur sama aku, jangan harap aku mau menikah sama kamu. Ya, tapi aku nggak tahu apa-apa, Mas. Ya, mungkin yang salah bagian pengirimannya kali, deliverynya, kurirnya. Jangan salahin aku atau teman aku dong. Orang kita nggak tahu apa-apa. Kamu nggak usah bohong. Beneran, Mas. Aku nggak tahu apa-apa. Baik, baik. Bisa jadi seperti itu, baik. Kamu ingat kan? Kita sempat mencurigai orang dekor adalah Amar, tapi ternyata bukan. Bisa jadi pada saat pesta berlangsung, Amar menyusup masuk. Iya, Mas. Jangan salahin teman aku dong. Dia kan cuma tukang kue biasa, nggak tahu apa-apa. Benar-benar sih, Amar. Dia tuh merencanakan semua ini dengan rapi. Dan ngerusak pesta ulang tahunnya Cherry. Cherry sekarang gimana? Cherry lagi sama Wulan, Mas. Pasti dia lagi sedih sekarang. Makanya langsung Wulan ngajakin buka kado. Kado? Tunggu. Kita harus hati-hati. Jangan-jangan di kadonya juga ada bahan peledak. Ya Allah, iya benar, Mas. Cherry. Mas. Masa iya sih? Amar ngasih kado bom juga. Cherry, udah dong, jangan sedih kayak gitu. Gimana kalau kita bukain kado-kadonya? Mau ya, tante bantuin? Ya.
Tante yakin pasti lucu-lucu kadonya. Nih. Coba. Banyak banget. Mau buka yang mana dulu? Yang paling gede. Yang itu. Coba ya. Cherry, tolong, papa minta jangan dibuka kadonya. Iya. Jangan dibuka kadonya, tolong. Ya sayang, bahaya sayang. Nanti mama bisa beliin kamu yang banyak mainan ya. Kenapa? Cherry mau kado-kadonya. Cherry, ini demi keselamatan kita semua. Papa mohon jangan dibuka kadonya, ya? Tapi Cherry mau satu kado aja. Cherry, jangan sayang. Nanti Cherry mau apa aja yang Cherry mau, mama beliin ya. Iya, Cherry, kamu dengerin Mama Suci dan Papa Bayu, ya? Sebaiknya sekarang kamu buang kadonya, ya? Semuanya. Semuanya. Ada aja sih. Mana lagi dibuang? Apaan? Kok dibuang? Jangan. Kok dibuang sih? Sayang banget. Hah? Ih, Nora ya udah kayak orang kaya tetap aja lihat barang dibuang kayaknya sayang banget. Sini. Udah buat ibu aja. Orang kaya begitu ya sekarang ya. Ginian dibuang-buang ntar kalau yang orang ngasih lihat malu kan? Jadi merasa tersinggung. Udah buat ibu aja ya. Ya udah deh buat ibu. Mana mungkin sih, Bu? Kalau orang ngasih anak kecil kado terus berbahaya. Kan nggak mungkin. Terlalu berlebihan ya. Lebay deh. Ih, aneh. Tuh, padahal udah dibungkusnya bagus banget lagi ini. Coba buka aja ya, Bu. Ya, satu ya, Bu. Cuman boneka doang iya. Tuh. Iya, lumayan lah. Kasihin ini anak yatim piatu. Nah, terus? Coba lagi, Bu. Nih. Pantes papa gak ngasih restu buat aku. Papa punya hubungan kan sama Burulita? Itu gak ada hubungannya, Radhi. Kalaupun hubungan kamu mendapat restu dari papa dan kamu menikah dengan Wulan, papa cukup kecewa. Karena Wulan itu bukan wanita baik-baik. Kamu itu anak papa satu-satunya, Radhi. Wulan terpaksa papa menikah dengan suaminya. Untuk kakaknya, Mbak Suci. Alasan aja kamu. Enggak, Pak. Bukan omong kosong. Tadi tahu kenyataannya, Pak. Tapi semua terserah Papa. Kalau emang Papa nggak mau ngasih restu buat Radit, Papa akan kehilangan Radit. Radit, jangan berkata begitu. Papa merestui hubungan kalian. Benar, Pak. Tapi ada syaratnya. Papa minta surat cerai dari suami Wulan.
Waduh, gawat nih. Wulan gak boleh cerai sama Ilham. Bisa kacau rencana. Tapi serba salah juga ya, kalau Wulan gak cari sama Ilham, semakin susah saya dapetin Wulan. Oke, Pak. Amar! Apa sih manggil-manggil? Iya, Bos! Siap, Bos! Maaf, Bos. Lagi ngerujak. Kamu harus awasi Radit. Siap, Bos. Sekarang ya, Bos? Iya, sekarang! Siap, Bos!